si cukur massal ini jujur aja tanpa ada tunggangan atau tanpa ada arahan, tapi real murni dari bentuk antusias warga masyarakat. Apalagi belakangan hari ini kita melihat di berita bahwasannya dana yang mengalir itu tidak hanya di Rahmat Effendi, wali kota mantan wali kota Bekasi, tapi juga seluruh anak-anaknya dia. Entah itu adik Puspita Sari, terus adiknya lagi. Nah, kalau bisa kami memohon terhadap KPK benar-benar mengusut sampai ke akar-akarnya. Kemana tuh uang mengalir? Korupsi itu bila perlu, kita berharap apa namanya undang-undang pencucian uang mengarah ke situ. Berapa banyak nih bang yang dicukur? Ada 100-an. Ini kurang lebih ada 100 orang nanti bang, bertahap seperti itu. Dan yang melakukan pencukuran juga warga sendiri. Jadi bebas warga mana aja yang mau cukur ya? Ini warga Bekasi Utara kebanyakan seperti itu.